Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Kita ke informasi terkait dengan Pilkada Serentak 2020, penyelenggara dan pengamanan serta tim bakal pasangan calon mendeklarasikan diri patuh dalam penerapan protokol kesehatan dalam Pilkada Majene, Sulawesi Barat. Langkah ini dilakukan untuk mencegah munculnya klaster COVID-19 pada Pilkada 2020. Jelang Pilkada Majene 2020 di tengah pandemi, partai politik, TNI, Polri, KPU, Bawaslu, dan tim bakal pasangan calon menggelar deklarasi kepatuhan protokol kesehatan. Deklarasi ini dirangkaikan dengan kampanye penggunaan masker, termasuk melakukan penandatanganan deklarasi bersama kepatuhan penerapan protokol kesehatan selama pelaksanaan seluruh tahapan Pilkada Majene 2020.